Ah, kakek bohong kali. Ini kakek bareng sama anaknya. Kenal kali kakek ya? Dia baru sampai itu tadi. Tangguh juga ketika sekarang kita lihat kejadian kita beraksi untuk sedikit menguji kesabaran dari kakek. Emang kenapa? Sini, 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 sini. Tadi bukan ke sini. Tadi, iya, ke sini. Emang kenapa? Tadi kan aku lagi jalan sama bapak. Terus? Terus aku lari-lari. Aku kehilangan bapak. Minta buat nyari bapaknya ya. Ayahnya kemana nih? Tahu. Itu barusan nanya ke tempat saya. Soalnya ini kemana dek, ayahnya dek? Tahu. Soalnya gini kek, bapaknya ini punya utang. Sampai sekarang ini belum ketemu, udah jatuh tempo. Kakek lihat nggak bapaknya dia bener? Nggak lihat? Tadi doang, tadi kedua sama dia. Kasih itu minum out. Ah, kakek bohong kali. Ini kakek bareng sama anaknya. Kenal kali kakek ya? Dia baru sampai itu tadi. Kakek saudaranya ya? Kakek sembunyiin kali bapaknya ya? Hah? Bukan saudara, bukan. Apa ini sih? Aduh, bukan lah saudara. Ketemu itu baru ini nih. Tadi dia minta kelapa out. Dia sempat. Minta tolong kek, kasih tahu aja jujur aja kek. Soalnya saya susah nyarinya juga kek. Kalau kakek tahu tolong kasih tahu saya lah. Tapi kan nggak tahu kalau apa kemana. Saya nggak ngeluin. Tadi kan ada yang beli. Dia lagi duduk sini ngeloyok kan nggak bilang-bilang lagi. Ya, sahabat Tangguh dan juga Kak Tika bisa dilihat bagaimana sikap kakek Obo luar biasa, sabar, baik, jujur, ikhlas. Ya. Sekarang sih turun kakak, tutup di sini ya. Oke.